Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Akhirnya aku sampai di Argo Tentrem Cafetaria. Nah, ini tiket masuk gratis, parkirnya semoga aja gratis. Ini buka Selasa sampai Minggu jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, ini aku sudah di pertigaan masuk. Ya, kita langsung masuk saja ya. Belakang, lihat belakang. Pray. Yuk, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Argo Tentrem Cafetaria, kita masuk pelan pelan pelan. Dek, rating kanan dek. Nah, kita masuk. Ini ada apa ini? Ini orang cangkruk nggak masuk. Buat kayak ini aja. Oi, jump. Hampir. Wulalalala, the water teman-teman. Kayaknya belum jadi teman-teman. Ayo turun, turun dulu. Ya ini udah sampai. Kita parkir di sini. Jangan minggir-minggir guys. Up, di depan itu jurang. Yes. Yes. Oke. Piye? Masih 2 minggu lagi. Iya, pasang nih. Oke teman-teman, kita langsung masuk. Dan ini parkirannya asik. Mau tak spill, depannya ini jurang lah ini. Aduh, jurang. Wah, juru banget ya guys. Ini nak ngelundung ya. Pusing ini. Nah, kita masuk di Argo Tentrem Cafetaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin apa, tempat parkir nih, karyawan. Ini kayaknya belum jadi apa sudah jadi ya teman. Masih dalam proses gitu mungkin. Nah ini lihat nih tangganya ini. Ini tangganya masuk kayak gini. Ji, dulan pak. Nah ini kita masuk tangganya. Nah ini tempatnya. Nembe pika pak. Jam kali. Kok bu paron. Nah ini tempatnya seperti jambi ini ku kilen anu ini lho, rel kan, kilen nggih utara rel di mengarah ya ke utara stasiun Ngawi. Nah ini naiknya situ sampai sini lumayan ya teman-teman ya, jadi lumayan sedikit terengah-engah ya. Dan ini penampakannya tempat untuk kita duduk-duduk, makan, minum. Tak pesan dulu, minuman dulu. Soalnya yang enak, ramai minum, haus. Nah, teman-teman kita mampir dulu di Argo Tentrem, ada menu makanan, minuman, tak sepil ya, bentar. Ini minumannya. Kalau suka kopi ada kopi. Enggak, mas. Terengah-engah aku. Tak buatin es. Aku anu eh es teh mas. Minumnya apa dek? Es teh manis. Gelasmu jumbo apa kecil mas? 16 oz. Pasti kan? Aduh, aku enggak itu. Pokoknya sing, nah, iso sing paling gede lah. Bisa mana? Gede pak? Gede pak? Gede ya. Oh. 16 oz itu setengah liter. Enggak sama yang gede lah. Ya wis itu pokoknya. Maring lah mereng. Oh. Pokoknya es tehnya satu, dua, dua. Oke, sama apa lagi? Ya apa lagi dek? Es jeruknya satu. Es jeruknya satu. Ini Nutrisari sedoyo ya? Oh, Nutrisari enggak ada Nutrisari berarti? Sing asli enggak anu. Mas. Di jeruk lemon. Oh, masuk lemon ti. Jeruk lemon ti. Sama lemon telang. Oh, indo, miot, pemenunya. Ayam geprek. Buka kok enggak pagi ngapa sih mas? Jam biar efektifnya sore pak, jam sore. Jam soalnya sampai jam 10 malam juga itu. Jam efektifnya. Oh, makanya buka jam 2 siang. Mas, minum sih, kita keliling-keliling dulu. Minum mana lo, weh lo. Oh, apa? Sini. Indomie no, goreng no rebus. Rebus, Indomie rebus telur, oh no. Indomie tanpa telur. Apa lagi? Indomie goreng. Sing apa? Tanpa telur. Tanpa telur. Oh, Indomie goreng tanpa telur satu mas. Saya dua Indomie goreng
4 telur 1 wis. Oke. Astane es batu ini kristal, Mas. Iya. Mantap, jos. Ya, harus segitu, Mas. Sip. Jadi sekarang Mas, sekarang ya. Sekarang. Nah, tempat-tempatnya apa nyantai bebas toh, Mas? Bebas. Yang penting enggak di dalam rumah. Soalnya belum dibuka umum. Yang. Ambilkan dia, tanganku. Mana, Mas? Iya. Kalau di dalam itu sementara buat tempat tinggal, kalau di balkon sama bawah itu boleh ditempatin. Tapi membunuhnya yang salah satu. Oh, tempat terbaiknya di atas ini. Iya. Ini parkirannya sampai, Mas. Kapan-kapan, nak? Anu, dipageri, Mas. Iya. Baru banget itu jadi ini. Dipageri naik, mana ada motor bablas itu aman itu. Itu tinggi banget. 3 hari, ya. Jadi fondasinya. Oh, berarti 3 hari. Ya, wes. Ke depan, nak. Anu, itu pasti pager. Nak, pamannya sewek. Nanti diantar, Mas. Diantar. Retek tok ya, Mas. Wis, suwun, Mas. Oke. Ya kita jalan-jalan, teman-teman. Santai-santai ben gak terengah-engah. Nah, kita langsung naik. Nah, ini ada teman-teman yang nyantai di situ, ada tikar kayak gitu itu. Gratis apa? Oh, gratis ya. Sudah tinggal kita. Lah ya. Nah, itu tempat tinggal mungkin yang miliknya yang punya itu enggak salah. Nah, kita naik. Ini sebenarnya bukit ini ya, enggak bukit. Nah, kita naik lagi. Nah, warga tentrem. Nah, kita naik. Atas-atas dulu. Pin. Nah, aduh. Aduh. Tengah-tengah, guys. Nafasnya, guys. Eh? Loh, cari sing teduh kok, ini panas kok, eh. Oh, lah, balik lagi. Sik, tak naik, sik. Kita naik ya, guys, biar ngerti di atas ada apa. Nah, ini tempat duduk sama matras. Ini bentuknya meja, nih. Nah, ini kayak gini. Di atas, ini jurang, nih, teman-teman. Wulah. Tapi view-nya jos kotas-kotas guys itu. Depan itu. Ya. Cuman ini harusnya dihilangin ini. Jati-jati biar view-nya ke sana mantap jiwa. Mantap di sini loh. Tapi masing gue sing bawa minuman ya lumayan dia. Nah ya itu loh meja nih. Dia ambil matras lagi dik. Mau diambil satu itu loh matras dik. Itu loh. Satu roll satu gulung bawah sini. Ya murah ya makanannya menunya tadi itu. Ini goreng. Udah he. Kene itu nih sing datar. Jadi view-nya seperti ini teman-teman ya. Nah itu di depan itu adalah lereng Gunung Lawu, jadi lumayan bagus kalau buat apa ya di sini ya, buat santai, diskusi atau meeting acara grup komunitas bagus ini. Kalau situasi jam sekian saya rekomendasikan. Nah ini mungkin hikmahnya dibuka jam 2 siang menunggu matahari agak mulai lengser ya, dia gerak ke barat, jadi nggak begitu panas. Makanya bukanya juga sampai jam 10 malam di sini ini, ya. Sampai jam 10 malam. Kalau dibuka pagi, mungkin kita nggak bisa menikmati ini, panas. Pagi sampai jam 12 siang mungkin panas. Nah ini pemandangan di depan sana. Mantra. Just foto-foto guys, kapan-kapan kita kesini lagi bersama teman-teman dan keluarga kita. Selamat menikmati.